Welcome to my channel Paros Batam. Okay, right now kita akan membahas sekarang tentang masalah Tanjung Uban. Tanjung Uban adalah sebuah kota yang di Kecamatan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini juga termasuk dalam Pulau Bintan yang memiliki pelabuhan laut bagi kapal ekspedisi dan kapal penumpang semacam Perintis milik PT Pelni BUMN. Kota Tanjung Uban juga merupakan akses bagi ke Pulau Batam dan Singapura. Di wilayah Tanjung Uban terdapat daerah industri BIAA di Lobam serta daerah wisata BRCA di Lagoy. Sebelum tahun kita kenal tahun 1963, penduduk Tanjung Uban menggunakan dolar Singapura, tepatnya dalam transaksi jual beli. Seperti hal penduduk Kepulauan Riau lainnya, rupiah Kepulauan Riau KR merupakan mata uang penduduk setelah terjadi konfrontasi dengan kerajaan Malaysia sebelum bergabung dengan rupiah sebagai mata uang RI Republik Indonesia pada tahun 1964. Walaupun penduduk Tanjung Uban berasal dari berbagai etnis kelompok, seperti terlihat demikianlah keadaan kampung-kampung yang bernama Kampung Jawa, Kampung Bugis dalam daerah ini. Namun sehari-hari mengadakan komunikasi selalu menggunakan bahasa Melayu, Melayu kepulauan dia. Kita bahas secara geografis dengan daerah-daerah sekitar Tanjung Uban dan Tanjung Pinang. Tanjung Uban biasa bisa kita capai dalam perjalanan darat dari kota Tanjung Pinang dengan waktu jarak tempuh sekitar 1 jam lebih, mungkin 2 jam dengan kendaraan pribadi. Terdapat terminal bus di daerah Batu 10 Tanjung Pinang, tepatnya melayani rute Tanjung Pinang dan Tanjung Uban. Di sini beranjak setiap jam membutuhkan waktu tempuh lebih lama dibandingkan kendaraan pribadi kita. Sekitar 4 jam kurang lebih boleh guna. Sampai dengan tahun 2009, jalur yang lazim digunakan adalah jalur utama di tengah pulau, sedangkan dikembangkan jalur alternatif yang memangkas waktu perjalanan darat di daerah barat daya Pulau Bintan itu sendiri. Selain perjalanan darat, Tanjung Uban juga bisa dicapai dari Tanjung Pinang dengan perjalanan laut dari Pelabuhan Sri Bintan Pura. Sekarang itu kita ini 2002, sekarang aku ingat pun tak ada lagi kapal feri dia. Sekarang saat ni mungkin ada sekali-sekali boleh jalan dari Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang. Terdapat speedboat juga yang mengambil rute daerah Lobam, tapi jarang ada kali ini ya. Saya rasa dah lama tak tengok juga jarak jalan feri dia, hampir jarang ada saya lihat. Melanjutkan juga perjalanan darat memakai jasa ojek juga angkutan kota menuju Tanjung Uban. Perjalanan laut lebih singkat dibanding sebenarnya, hanya memakan waktu sekitar 45 menit saja. Tanjung Uban dengan Batam, perjalanan akses laut ia merupakan satu-satunya akses yang bisa dipakai mencapai Tanjung Uban kala ini dari Pulau Batam. Terdapat dua fasiliti laut yang bisa dipakai bagi perjalanan pulang pergi Tanjung Uban, Pelabuhan Punggol, Batam. Yang pertama adalah akses fasiliti speedboat, merupakan fasiliti angkut dengan cepat, daya angkut terbatas sekitar kurang lebih 20 penumpang dengan memakai speedboat. Waktu tempuh yang dibutuhkan sekitar 15 menit saja. Kecuali pada musim dengan gelombang laut kuat mungkin, maka speedboat boleh mengambil jalur lebih panjang melewati perairan di sekitar pulau-pulau kecil dia, kadang menghadang angin dia sebagai menciptakan ombak besar. Untuk memecah ombak, maka digunakanlah pulau-pulau kecil ini untuk menghantam pecah ombak dia. Peri-peri itu boleh jalan. Sekitar pulau-pulau kecil banyak tersebar di selat Tanjung Uban Batam, sehingga relatif terlindung dari gelombang-gelombang kuat. Akomoda transportasi kedua yang banyak dipakai adalah feri dengan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit. Penduduk lebih suka menyebut dia kata sebagai kapal Roro. Roll on, roll off. Jadwal keberangkatan feri lebih sedikit, cuma kadang setiap hari itu 1 jam berjalan.
dari masing-masing pelabuhan dibandingkan dengan keberangkatan speedboat rata-rata 30-60 menit dari Tanjung Uban beranjak. Boleh guna cepat sikit sekitar 45 hingga 1 jam lebih naik kapal roro. Jika kita membahas suatu kabupaten Bintan dulunya bernama Kabupaten Kepri sebelum terbentuknya Provinsi Kepri Kepulauan Riau tahun 2002, ada dua kota atau pusat keramaian di Kabupaten Bintan, yaitu Kijang, ibu kota Kecamatan Bintan Timur, dan yang ramai karena dulunya sebagai tambang bauksit. Dan satu lagi keramaian adalah Tanjung Uban, ibu kota Kecamatan Bintan Utara. Tanjung Uban ramai karena letaknya strategis di tepi laut dekat Batam. Di Tanjung Uban ada depot Pertamina. Tak jauh dari Tanjung Uban ada kawasan industri lobam seperti kapal-kapal tanker, kapal barang maupun kapal KRI TNI AL Angkatan Tentera Indonesia, ya, dan lainnya bersandar di perairan Tanjung Uban. Sejarawan Aswandi Sari menulis sejarah kota Tanjung Uban di Kabupaten Bintan tidak dapat dilepas dari pembangunan instalasi pangkal minyak milik Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NCPM yang kini diwariskan kepada Pertamina. Tidak berlebihan bila mengatakan bahwa atau enggak penting sejarah kota Tanjung Uban bermula ketika NCPM mulai membangun pangkalan minyak. Pangkal minyak itu untuk menampung produksi kilang-kilang minyak Sungai Gerong di Sungai Musi, Palembang. Pembangunan selesai sekitar tahun 1930. Sejak saat itu Tanjung Uban bergerak dari sebuah kampung menjadi kota dengan segala kelengkapannya yang terkait erat dengan pangkal minyak itu. Bahkan pada suatu ketika di tahun 1948, masyarakat kota minyak, semua pekerja di pangkal minyak ini pernah mencapai taraf kemakmuran yang sangat signifikan. Semua barang kebutuhan pokok subsidi hingga hidup bagikan di surga, all thrown into paradise. Tulis Alan Wolstenhove dalam surat kabar Straits Times 28 Oktober tahun 1948. Penamaan Tanjung Uban berdasarkan cerita rakyat berkembang di tengah berasal dari sebuah pohon yang sudah tua dan daun akarnya menjuntai ke bawah berwarna putih. Orang lihat dari laut, pohon ini seperti uban karena daratan di Tanjung Uban menjorok ke laut sehingga disebut Tanjung. Pohon itu letaknya di samping keramat Tanjung Uban, kini sudah tak tersisa lagi dan pohon itu pun tak sempat diberi nama oleh penduduk. Tentang keramat Tanjung Uban, yakini adalah makam seorang ulama besar yang meninggal dalam perjalanan dari Semenanjung Melaka menuju negeri Betawi di Sunda Kelapa, tepatnya di Jakarta. Jika kita kaitkan erat pada masa Kesultanan Johor, Riau Lingga dan Pahang, Tanjung Uban sudah ada pada masa pemerintahan yang dipertua Muda Daeng Selak tahun 1928 hingga 1745, yang telah diusahakan perkebunan gambir di Pulau Bintan, termasuk bahagian darat Tanjung Uban yang dipekerjakan oleh buru-buru Cina dan Melayu. Sedangkan bahagian pesisir Tanjung Uban menghadap Selat Riau adalah daerah rawa-rawa, pada umumnya dihuni nelayan-nelayan Melayu. Jadi, pada abad ke-18 Tanjung Uban sudah ramai dihuni masyarakat Melayu dan Cina. Tanjung Uban menjadi lebih ramai setelah pemerintahan koloni Belanda membangun tempat pengisian minyak pada tahun 1930 yang dikelola Stanford Standard Vacuum Petroleum Company. Mendengar lagu Zapin Melayu.